Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat malam kepada seluruh teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini kita ada informasi menuju ke lokasi baru di mana di sini dipenuhi dengan begitu banyak pepohonan. Wow, baru di sini kita sudah beda banget suasananya. Ada beberapa gambaran masyarakat menyampaikan di sini. Oke, tadi ada cahaya yang melintas di atas sana. Entah benar entah tidak, yang banyak sekali diceritakan oleh warga masyarakat di sini sesuai dengan judulnya ya, kita tidak menyebutkan. Di sini banyak titik dan juga banyak lorong. Di sebelah kanan saya nampak seperti kebun penuh dengan pepohonan, pohon bambu di mana-mana, kanan kiri, dan ya gitu deh. Di sini juga ada seperti bekas sungai yang mengering, terus tumbuh beberapa pepohonan di bawah sana. Perhatikan full kebun ya. Apakah akan mendapatkan sesuatu? Kita coba saja berjalan. Kita tidak tahu lokasi ini ya, jalannya juga kita nggak tahu ini keluar masuknya gimana. Intinya kita mengikuti bekas setapak di sini ada. Ini setapak. Oke, saya mendengar sesuatu. Nah, ini ada jalan setapak ke sana gitu. Kita akan ikuti jalurnya. Semoga nanti nggak nyasar ya. Ini pertama kali seumur hidup saya mau melalui jalur ini. Dan yang sedikit mengganggu di dalam hati kecil saya adalah kita belum cek spot siangnya gitu. Semoga nggak nyasar deh. Ini penuh dengan pohonan bambu besar. Ini rumpun bambunya full sampai ke bawah gitu ya, rumpun bambu. Kemudian di sebelah kiri ada jurang di bawah sana. Tapi agak jauh, sekitar 10-5 meter lah. Berarti kan kita kayak masuk ke gua gitu bro. Kayak masuk ke gua. Semoga sinyal bagus. Di atas sana kebun, rimbun, padat. Oke, saya sudah disambut dengan beberapa pohon pisang, tapi masih kecil. Semoga tidak ada kejutan. Nah, ini di sebelahnya sudah kelihatan jurang ya. Perhatikan bro. Ini bawah sana tuh, dalam banget sampai ke bawah. Wih, kalau gelundung ke bawah sana repot deh. Dalam banget nih jurang. Ini jalur menuju ke hutan ya, tidak bisa dilalui sepeda motor, hanya bisa dilalui pakai jalan kaki. Ada beberapa penyampaian warga masyarakat itu kepada jam-jam tertentu akan nampak sesuatu ya, nggak tahu. Seperti judulnya aja lah. Oke, saya mendengar ada suara tadi. Agak terlewat sih sebenarnya. Oke, saya sambil memperhatikan beberapa titik pepohonan dan sebagainya. Ya. Agar nanti enggak lupa jalur baliknya. Ini full pohon bambu, bro, di sebelah kanan saya. Oke, ini ada pohon pisang. Wah. Pohon bambu. Astagfirullahaladzim. Apa itu di atas?
ini masih awal, masih terlalu awal. Kita jangan bereaksi dulu. Oke, bro, mungkin akan ada beberapa hal yang bisa dilihat, tapi kita tidak akan sampaikan di sini. Silahkan nikmati, lihat sendiri apa yang kita dapat. Ini kayak ada lorong, bro. Nah, di sini nih, kayak ada lorong ini, kayak goa gitu. Tuh, jauh ke dalam sana. Oke. Kayak ada suara, kayak suara. Oh, suara kambing, bro. Kok ada orang piara kambing di kebun? Kambing, bro. Ini kambing liar apa bukan? Ini kayak ada jalan tuh. Jalan. Coba saya cek dulu. Takutnya ini bukan jalan ya. Sebentar, sebentar. Sebentar. Kayak sebuah jalan gitu. Tapi masuk ke dalam jurang sana, ke bawah sana ini. Wah, tinggi banget, bro. Ini ketinggiannya 80 derajatan mungkin ya. Oh iya, tegak banget nih jalurnya. Tapi nampaknya ini nggak pernah dilewati, terlihat dari dedaunannya ini jarang dilewati. Kita akan masuk ke jurang atau cari opsi lain. Wow, menurun. Iya, ini beresiko ya, bro. Kita belum pernah lewat sini karena kita belum pernah jamah lokasi ini ya, gitu. Lebih baik kita nyari jalur aja yang lain, mungkin yang lebih mendatar. Oke. Oh. Seperti biasa, saya bareng si Tommy. Mohon maaf untuk jalur ke sebelah kiri terlalu curam ya. Kita ikuti setapak ini aja dulu. Kita akan sampai kemana, kita susuri saja. Terlalu gelap, saya pakai flash. Oke, jangan terlalu banyak pencahayaan. Oke. Tadi kita di depan ada sesuatu. Oke, kita menyusuri rimbunan bambu ya. Ini full pohon bambu. Oke, masih penuh dengan pohon bambu. Kak Romi melihat sesuatu di sisi jurang. Coba Rom di senternya, fokusin. Oke. Tahan. Oke, ada sesuatu di bawah sana. Perhatikan. Wow. Dia goyang-goyang. Oke. Dia berpindah. Sebelah kanan di bawah jurang ya, bro. Kita nggak mungkin bisa untuk lebih dalam menusuk ke jurang, juga jalurnya nggak ini. Oke, ada sesuatu di ujung sana. Ini kita masuk ke perkebunan bambu ya, bro. Ini ada rumpun bambu besar banget di sini. Nah. Suara di.
jalan aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita udah mulai mencium ada beberapa bebauan. Ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pampel ya, bro. Oke, saya gak lihat chat. Saya gak lihat chat. Oke, kita mulai menurun. Di sebelah kiri saya perkebun. Oke, kita turun. Oke, kita turun. Oh. Saya mendengar sesuatu di sebelah kanan. Aduh. Kita dihadang lagi. Oke, kita ada di persimpangan di sini ke sebelah kanan. Kemana ini jalurnya? Rom coba cek jalur ke depan Rom. Soalnya kita ada pertigaan di sini, bro. Saya suruh si Romnya untuk cek jalur. Jurang Rom. Jangan turun. Jurang dalam banget, oke. Ush, itu bocah malah lari. Jangan kejauhan. Mundur. Di sana pakai bambu itu. Kayak makam tua. Ada makam di sana? Kayak ada makam tua. Astagfirullahaladzim. Ini kan jurang nih. Ini jurang banget nih. Di atas ada makam. Ada makam sebelah sana tuh. Tuh fokus nanti sebelah sana. Kamu bisa lihat. Di sana pohon bambu juga lebat. Ada makam di tengah kebun. Ada makam di tengah kebun ya bro, nggak tahu juga di bawah pohonan bambu besar seperti ini. Kita vote dulu, mau ke sana. Mungkin ini jalur ke hutan mas. Oh, ini titik yang dicari. Ini pohon tempat tinggal seperti judul. Sorry, saya suaranya gak terlalu kenceng. Ini pohon yang biasa ditinggali seperti di judul. Ternyata di bawahnya itu ada makam. Dan rimbunan pohon bambu begitu banyak. Lebat mati. Oke. Pohon ini berada di tepi jurang yang cukup dalam. Karena kita baru pertama kali ke sini ya bro. Ini benar-benar lokasi baru. Kita belum pernah ke sini. Sama sekali belum pernah ke sini. Kita tadi tidak siangnya belum melakukan sebuah cek lokasi. Seperti orang teriak bro. Iya. Suara teriakan banyak banget bro. Wow. Oke. Ada suara pukulan. Astagfirullahaladzim. Ramai banget bro, di sini ramai banget. Di sini suaranya ramai banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya ada mata mas. Kiring bunuh bambu. Ya. Ibu dan bambu. Oke. Oke, ada yang mengintai tadi. Di pohon bambu, ada yang mengintai di pohon bambu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Kita bertahan sebisa mungkin. Astagfirullahaladzim. Suaranya banyak banget, bro. Aduh, suaranya gak berhenti lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar suara. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, makin banyak. Oke, ada yang mendekat, ada yang mendekat. Mundur, 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 mundur. Slow, 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 jangan lari, jangan lari. Dekat banget, Masya Allah. Allahu Akbar. Ram, 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 ram. Tenang, 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 tenang. Ada yang dorong Romi. Oke, oke. Saling memunggung. Kita bikin pertigaan saling memunggung. Stay. Oke, mundur pelan. Ada yang lempar Romi di dekat pohon ini. Astagfirullahaladzim. Stay. Kalem. Kita harus tenang. Kita lari gak tahu jalur nanti. Romi tarik nafas dulu. Oke, situasinya sudah agak sulit dikendalikan di sini. Suaranya terlalu banyak di sini, bro. Tarik nafas. Stay. Tenang. Wow. Terus berzikir di dalam hati, terus berzikir di dalam hati. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke, kita ambil di tempat yang lapang dulu di sini. Sip. Tenang. Oke, jangan di center. Mereka enggak suka di center. Mereka nampak seperti marah. Oke, ya, bro. Ini bukan seperti hal yang biasanya. Ini wilayah baru. Ini sangat tidak ramah. Oke. Ketakutannya sudah terlalu tinggi di sini. Mereka menang. Oke. Kita mulai menciut di sini. Wow. Oke, kita mundur pelan, Rom. Tarik mundur dulu. Awas, hati-hati sambil fokus di belakang. Tarik mundur dulu, Rom. Kita kondisikan diri dulu. Rasa takutnya sudah terlalu besar. Oke. Iya, di sekitar kita sudah terlalu banyak. Oke, mereka tidak suka di center. Mereka tidak suka di center di sini. Oke, bro, kita akan berusaha untuk keluar, tapi sangat perlahan sekali ya. Karena gerakan kita itu akan memicu, berdasarkan pengalaman saya. Kalau untuk jenis ini, kalau terlalu cepat, mereka akan menyerang. Sempat menyerang, Romi dilempar terlalu kuat. Oke, kendalikan rasa takutnya. Terus berzikir di dalam hati, kita mundur perlahan. Allahu Akbar, oke. Kita masih jauh ini mundurnya. Kita nggak bawa air minum juga nih hari ini. Aneh banget. Oke, kameraku ada sedikit masalah. Oke. Romi terlalu tertekan di sini, terlalu shock. Oke, saya rangkul Romi. Tolong rangkul saya, Rom. Di sebelah kiri saya, kita jalan pelan, jangan tengok ke belakang. Situasinya terlalu buruk di sini. Saya ada masalah di Romi. Mulai ngedrop. Dia tadi diserang soalnya sampai terlempar. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah, apa itu depan? Oh, ini jalan. Oke, oke. Bangun, 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 bangun. Cepet, cepet. Aku bisa kontrol. Diusir dari lokasi ini, bro. Oke, saya nggak membesarkan suara. Oke, Romi sudah bangun. Dari arah sebelah sana. Oke. Oke, 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 oke. Balik badan. Ayo, jalan. Kalian di depan, saya di belakang. Slow, slow. Saya berjalan mundur. Oke. Oke, kita aku ingat banget ini pohon ini. Waktu kita awal masuk. Oke. Saya coba memutar ulang waktu kita berangkat. Pohon bambu besar. Gimbalku tidak bekerja. Oke. Pohon bambu ini sama pohon ini kita sudah diarah balik. Oke, benar. Ini sudah benar. Ini lorong tadi kita masuk awal. Ya. Ini lorong tadi kita masuk benar. Dan di kiri ada jalur. Ya. Benar. Kita lurus ke arah timur atau barat nih lah, lupa kemana lagi nih jalurnya. Oke, ambil di posisi ini, saya di depan ya, jadi saya nggak ikuti kalian, nanti nyasar lagi. Oke, kita jalan. Nih, udah benar, ini setapaknya. Kanan kiri pohon bambu sebelah, berarti berangkatnya kanan, maka ini sebelah kirinya. Betul. Oke. Sebelah kanannya jurang, berangkatnya sebelah kiri jurang. Oke, benar. Oke, ikuti saya. Saya ingat tadi ada bakaran daun di sini.
Ada satu bakaran daun di sini, betul. Oke, di depan sana ada. Oh, itu ada cahaya rumah warga. Oke. Alhamdulillah, ya Allah. Di ujung sana ada cahaya rumah warga. Alhamdulillah, ya Allah. Kita bisa keluar. Ini bakaran yang dua tadi. Alhamdulillah. Oke, semuanya. Alhamdulillah, kita bisa keluar. Ini pohon bambu yang tadi. Oke. Kita sudah mendekati area warga. Lorong tadi kita ya. Jalan. Oke. Oke, Rom. Oke, kita akhiri saja ini sudah. Kita terlalu lelah hari ini. Nah, di ujung sana ada rumah warga. Kita sudah sampai. Alhamdulillah. Oke, teman-teman jalan aja dulu ke sana. Oke, senternya Rom. Tadi di sini aku lihat ada sesuatu ya bro. Bener nggak sih? Sebentar, saya penasaran. Oke, nggak lama tapi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, bener. Tadi saya pikir apa gitu. Saya coba ulangi. Ternyata benar. Kita diikuti sampai di sini. Padahal ini sudah dekat banget rumah warga, bro. Ternyata di sebelah sana dia. Wow. Oke, ini kita masuk pertama tadi. Oke, kita sudah berada di zona aman. Ini lorongnya. Lorong masuknya. Betul, ini pintu masuk kita tadi. Sebentar. Saya mengondisikan dulu. Perhatikan pohonnya. Goyang. Daun bambunya. Cuma daun itu dok yang goyang. Kita sudahi saja dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di malam Selasa minggu depan.